Terima kasih teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi selamat Anggun Sudipyo selaku Ketua Umum DPP Partai Perindo. Bapak Hari Tanu Sidubio beserta rombongan, teman-teman seperjuangan Dewan Nabatarhamna lanakunan naminal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Bapak Hari Tanu Sidubio, Sulawesi Selatan. Ya. Merupakan pelang nomor besar di seluruh DPW Partai Perindo. Selanjutnya saya persilahkan. Banyak rekan-rekan saya, teman-teman saya dari DPP yang hadir bersama saya di sini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan baik dalam rangka peresmian kantor DPW Partai Perindo di Sulawesi Selatan, Makassar tentunya. Dan tentunya nanti ada acara-acara lain yang terkait, tentunya termasuk juga deklarasi dari partai dan pelantikan daripada pengurus Partai Perindo Sulawesi Selatan. Kita perlu yang pertama bersyukur karena baru saja kita melihat penandatanganan prasasti daripada kantor DPW. Tentunya ini akan mengawali sesuatu yang baik, karena dengan diresmikannya kantor ini berarti segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas partai dapat dijalankan lebih baik dan tentunya diharapkan lebih maksimal. Seluruh jajaran pengurus bisa bekerja dengan pasti.